Pemirsa, seorang guru SD di Kabupaten Cianjur diduga mencabuli belasan murid laki-lakinya. Beberapa di antaranya disodomi saat kegiatan pemantapan untuk menghadapi perlombaan. Dan hingga saat ini pihak kepolisian tengah menggali jumlah korban kebejatan pelaku. Inilah HR seorang guru SD yang saat digiring oleh petugas Satreskrim Polres Cianjur dalam keadaan tangan diborgol memasuki ruangan penyidik. Korban kebejatan guru berinisial HR terbilang banyak, kurang lebih 100 siswa laki-laki yang sudah ketahuan. HR, pelaku mengaku jika siswa yang menjadi korban nafsu bejatnya sudah banyak. Guru honorer yang sudah mengajar sejak 2017 ini hanya mengingat siswa SD yang menjadi korbannya berjumlah sekitar 15 orang. Di ruangan sekolah itu pelaku mencabuli korban, ada yang sekedar dicium, ada yang sampai disetubuhi atau disodomi. Perbuatan bejat pada murid laki-lakinya dilakukan di lingkungan sekolah saat siswa mengikuti pemantapan untuk perlombaan. Menurut Kasatreskrim Polres Cianjur, pihaknya masih mengumpulkan keterangan dari para saksi dan memeriksa lebih lanjut pelaku. Diduga korban lebih dari satu orang. Kayak dugaan pencabulan terhadap anak, kita sudah menangkap pada hari Senin tanggal 2 Februari 2024 dan saat ini terhadap tersangka sudah dilakukan penahanan. Demikian. Kalau dari korbannya berapa? Untuk saat ini korban yang baru melapor ke Polres Cianjur satu orang. Namun ada beberapa informasi ada korban-korban lainnya dan tentunya ini kita masih dalami. Ya, dari hasil pemeriksaan sementara itu terjadi memang sudah lama atau baru-baru? Sudah lama. Berdasarkan laporan, korban baru satu orang karena yang melapor memang baru satu orang. Tapi masih mendalami karena kemungkinan korbannya lebih dari satu. Tim juga sedang ke lokasi sekolah untuk menggali informasi jumlah korban dari aksi pelecehan seksual pelaku. Heri Setiawan, Bandung TV.